Semangat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Inem di Merauke. Kali ini seperti yang kalian baca di judul dan lihat di thumbnail, Inem mau ajak teman-teman untuk berkunjung ke pasar pribadinya Inem. Jadi ini pasar baru yang berada di depan rumah. Jadi supermarket pribadi yang baru. Ada apa saja sih? Ayo kita lihat sama-sama. Tapi sebelum itu, Inem mohon dukungan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Inem ya. Terima kasih. Jadi di sini ada sumber pewarna alami. Ada bunga kenikir orange, terus di sini ada bunga torenia atau bunga badut. Ini bisa dimakan, ini edible, jadi bisa dijadikan garnish atau hiasan pada puding dan kue. Ini biasanya di kota-kota besar biasanya dijual ya, bunga-bunga yang edible. Terus di sini ada bunga matahari coklat, di sini ada cabai rawit, terus di sini ada siri bumi atau ketumpang air, peperomia pellucida. Ini bisa jadi obat ataupun sebagai dikonsumsi sebagai sayuran, bisa dimakan mentah sebagai pengganti kemangi ataupun direbus, dilalap, ditumis atau dibikin sayur bening, semuanya terserah kita. Terus di sini ada bunga kancing atau kenop ungu atau gomperna. Ini juga edible. Bunganya bisa dijadikan serikan sebagai pisane atau teh herbal non daun teh atau bukan dari Camellia sinensis, daun teh yang kita biasa beli. Nah, ini ada bunga sinia, ini juga edible, bisa dijadikan sebagai garnish. Ini bisa sebagai obat tapi tidak bisa dimakan ya bunganya karena dia berasanya pahit. Jadi cuma untuk hiasan aja, aman, tidak beracun. Terus ada bunga mawar. Terus kita lanjut lagi. Nah, di sini ada cabai merah keriting, ada 2 pohon. Bunga mawar ini bisa dijadikan sebagai garnish, bisa dijadikan sebagai sirup ataupun selai. Di sini ada 3 warna. Oke, kita lanjut lagi. Teman-teman, di sini ada bunga pukul 9. Pada video sebelumnya Inem pernah posting, ini sumber pewarna alami, dia menghasilkan warna merah seperti merah pantah ya. Ini bisa juga dijadikan sebagai obat herbal. Ini namanya bunga pukul 9, nama latinnya Mirabilis jalapa. Kita lanjut lagi. Di sini Inem ada tanam ini daun ubi jalan ungu. Ini umbinya berwarna merah, isinya putih tapi daunnya ungu. Ini biasanya Inem panen daunnya untuk dijadikan sebagai sayur garnisun. Jadi sayuran khas Papua dicampur daun ini ya, daun ubi jala dicampur dengan daun pelepaya. Ibu buat apa ini? Itu ciplukan. Ya. Kita lanjut lagi. Teman-teman bisa lihat di sini ada bunga kenikir lagi, kenikir orange. Terus ada bunga kancing. Ini ada bunga matahari. Di sini ada bunga matahari, ada cabai rawit. Di sini ada sayuran Swiss corn. Terus di sini ada obat ya. Ini Bordia hirta, ini obat herbal. Bisa dijadikan sebagai obat batuk. Ini biasa nama Indonesianya patikan kebo atau mama gendong anak. Ini bisa jadi obat herbal. Kalau di Pomakia di Kabupaten Mapi, di distrik Bade, itu dijadikan sebagai obat luka ya. Getahnya dijadikan sebagai obat luka. Ini kalian bisa lihat. Terus di sini ada bayam hijau. Nah, di sini juga ada bunga sinia, kalian bisa lihat ini sinia yang cantik ini. Ini sinia marsupia, ini buat teman-teman yang di daerah Papua, silakan beli benihnya ke Inem jual. Ini tanaman impor tapi dia bisa tumbuh subur di Merauke. Teman-teman, ini ada sayur kale. Ini salah satu sayuran impor, Inem dapat dari Belanda. Ini jenisnya ini ya, Red Russian Kale, ini salah satu superfood. Ini ada Swiss corn. Terus di sini ada kale lagi. Nah, tapi teman-teman bisa datang lihat.
Apa? Selain sayuran impor, di sini ada sayuran lokal yang Inem sengaja biarkan dia tumbuh. Ini ada tadi sirih bumi, ketumpang air, Peperomia pellucida. Ini bisa kita panen untuk dijadikan sayur. Terus di sini ada krokot. Ini juga salah satu superfood yang sering dibiarkan tidak dikonsumsi, jadi dianggap sebagai gulma padahal bisa dimakan. Ini sayuran yang sangat baik sekali bagi kesehatan tubuh. Terus di sini ada terong ungu. Oke. Terus ada bayam. Oke, teman-teman, di sini ada sayur ketul Bidan spilosa. Ini biasanya tumbuh liar di pinggir jalan, daunnya bisa dikonsumsi secara mentah atau dilalap atau mau direbus atau mau dibening, ditumis, terserah kita. Terus di sini ada ubi, daun ubi jalar juga. Terus ini ada tanam harendong, tapi ini dia belum tumbuh baik ya, ini cabut saja, semoga dia bisa tumbuh subur. Terus di sini ada sinia kuning. Ini sinia impor, dia besar sekali kembangnya. Terus di sini juga ada sayur Swiss skirt. Ini sinia, ini menjadikan sebagai tanaman refugia ya, untuk salah satu cara mengatasi hama di kebunnya Inem. Terus teman-teman, di sini ada terung. Terus di sini ada KKI permisi. Di sini ada daun ini ya, daun bawang prei. Oke. Kita lanjut lagi. Ada bunga strawberry. Iya, ada strawberry yang berbunga. Nah, ini nih bunga-bunga kembang kertas atau sinia. Ini bisa dijadikan obat batuk, obat demam. Bunganya juga bisa dijadikan sebagai hiasan makanan, tapi tidak untuk dimakan ya, tapi dia tidak beracun, jadi aman dijadikan sebagai garnis walaupun rasanya pahit. Terus di sini ada apa tadi namanya? Kale Red Russian, terus ada Swiss card. Ada bunga matahari. Teman-teman, terus di sini ada ini ya, daun krema ungu atau Brazilian joy bean. Ini biasanya ini dijadikan sebagai pewarna alami favoritnya Inem ya, jadi dia pewarna merah. Terus kalian bisa lihat ya, di sini ulatnya gendut-gendut sekali. Ini ulat ini ya, ini biarkan saja. Ini ulat untuk jadi kupu-kupu, jadi dia makan ini daun-daun jeruknya, kalian bisa lihat ini. Ini biarkan saja, karena ada di balik ulat yang gemoy-gemoy ini ada kupu-kupu yang cantik, jadi biarkan saja mereka di sini. Nanti juga daunnya akan tumbuh lagi. Nah, ini ada sayuran, deretan sayuran lokal yang mungkin mulai terlupakan. Jadi di sini ada sayur gedi, ada sayur katuk, sayur gedi. Terus ini ada tanam sayur terubuk atau sayur tebu ikan. Di sini juga ada bumbu lengkuas, ini baru tanam. Terus ada batang serai, ada kunyit. Terus di sini ini ada tanam ini ya, tebu ikan atau Saccharum edule, atau kalau di Jawa mengenalnya sebagai sayuran terubuk. Ini ada sengaja tanam ini ya, som Jawa atau ginseng Jawa yang sering tumbuh liar, dianggap sebagai gulma. Ini sengaja tanam biar dia tumbuh, biar dia jadi sayur di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, itu ada sampah-sampah. Ini sampahnya Inem tidak buang, tapi sampahnya Inem pakai kembali. Ada botol plastik, ada botol, ada ini ya, plastik-plastik minyak goreng. Iya, petatas ungu. Tikus pencuri petatasnya ibu. Nah, di sini ada juga
tanaman stroberi. Nah, stroberi itu supaya buahnya tidak busuk kena tanah. Buahnya kalau kena tanah suka busuk. Jadi Inem pakai ini ya, bekas plastik botol aqua, terus digunting untuk ini ya, biar buahnya tidak langsung kena ke tanah. Terus di sini ada daun mint. Terus ini mencoba untuk menanam ubi jalar orange. Terus ini ada daun bawang. Terus di sini ada sayuran-sayuran. Ini Inem lupa apa. Nanti kalau dia sudah besar baru Inem akan pindahkan. Pokoknya ini sayuran semua. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini tempatnya terbatas, jadi di sela-sela sayuran ada tanaman hias punyanya emak gitu. Terus kalian bisa lihat di bawah. Di sini ada selada air ya, teman-teman. Dia tumbuh di tanah. Teman-teman, kalian bisa lihat di sini Inem memanfaatkan lahan yang sangat terbatas. Di atas ada rak sayuran, bunga stroberi, daun mint. Di bawah di tanah sini ada selada air. Nah, di sini ada kenikir, sumber pewarna alami. Terus Inem tanam lagi batang katuk. Terus di sini ada batang, Inem tanam juga batang-batang dari tebu ikannya, Saccharum edule atau sayur terubuk, Inem tanam juga semuanya. Terus di sini memanfaatkan kaleng-kaleng bekas, ada Inem semai benih-benih, biji-biji kangkung. Ini juga Inem ada manfaatkan cool box bekas untuk menanam sayuran kangkung. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya Inem dan sampai jumpa.